Mempirang sarana terprasarana pikan kegiatan di alajar secara langsung mayang ditatahkan ku pihak sekolah. Eta kata-kata di seorang Minangka tarekah sangkan pihak sekolah sayaga upama pemerintah geus ngijinan prak-prakan KPM dilakonan secara langsung di sekolahan. Pemerintah Kabupaten Sumedang tepi kakiwari tacan nyindekeun waktu pikeun mitembean kagiatan dialajar secara langsung. Sanajan kitu sawatara sakola di Sumedang geus mimiti nataharkeun sarana jeung prasarana luyu kana protokol kasehatan upama prak-prakan kegiatan belajar mengajar atawa KBM geus diijinan. Ini kan alhamdulillah ya, Sumedang sendiri sekarang sudah nol kasus, mudah-mudahan ini bertahan lama gitu ya, tidak ada penambahan kasus lagi. Dan hari ini juga kita sedang mempersiapkan jaga-jaga gitu ya, jika nanti KBM diperbolehkan lagi untuk tetap muka di Kabupaten Sumedang ini, jadi kita sudah menyiapkan nanti bisa terlihat ya, ini untuk kelas sendiri gitu ya, jadi nanti insya Allah kita akan buka sistem shift gitu ya, shift pagi dan sejalan yang itu. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nembrakeun pihakna masrahkeun pancen ka Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sangkan mayang ngalelebah jeung nalingakeun sakola-sakola anu geus siap ngalakonan KBM secara langsung. Salah saeji fokus panalinganna nyaeta kasayagaan sarana tur prasarana pihak sakola. Sudah nugaskan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk terus mematangkan. Jadi kami masih mematangkan. Dinas terus berkoordinasi dengan provinsi, dengan pusat, kemudian mematangkan secara teknis dengan guru-guru yang ada di kepala sekolah, dengan pengawas, dengan guru-guru yang ada di Sumedang ini. Sekarang sedang dikaji secara teliti, cermat, dan mendalam oleh Dinas Pendidikan. Mungkin dalam minggu ini akan melaporkan pada saya seperti apa formatnya. Doni ngembohan pihakna mayeng nyorang koordinasi jeung pihak provinsi pikeun nyinglar mucunghulna klaster anyar di Sumedang dina widang atikan. Diki Guntara, Bandung TV.